Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ade Karyadi. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial invoice dengan Microsoft Excel ya. Yang sebelumnya saya sudah membuat format untuk tampilan invoice-nya seperti ini ya. Yang kemarin kan kita sudah membuat yang ini juga hampir sama ya, kayak yang ini. Nah sekarang kita akan menampilkan otomatis ketika mengisi nomor faktur di sini ya. Ini di sini terisi otomatis sesuai dengan penjualan di sini. Dan ini nama pelanggannya ya. Ini kita tinggal atur saja. Copy dulu ya, kita format painter kan. Nah nanti kita isi di sini untuk nama pelanggannya ya. Nah ini untuk ID nya kita hilangkan grid lens nya oke, kita tinggal copy dulu ya ini. Nah setelah ini kita tinggal atur ini, kita ganti jadi rekap pelanggan. Nah sekarang kita tinggal di sini, kita contoh ambil nomor pelanggannya. Nomor pelanggannya yaitu ID 001. Kemudian pelanggan, nama pelanggan 1. Perusahaan satu biar cepat ya. Di sini alamat satu. Dan ini kotanya misalkan kota satu. Dan teleponnya begini ya, Tangerang. Coba kita isi jadi 3 customer ya. Atau 5 pelanggan. Ini untuk sheet pelanggannya, database pelanggan. Nah sekarang kita buat transaksi di sini ya. Coba kita isi untuk nomor invoice nya yaitu invoice 001 KM tuh Karimadi Makmur ya. Dan ini untuk bulannya, bulan Juni yaitu 6 ya, 6/2021. Nah seperti ini. Nah ini ID transaksinya kita coba buatkan dengan formula count if, karena untuk ID transaksi ini kita akan menjadi kriteria ya untuk membantu mengisi di form invoice yang ini. Oke, kita klik di sini kriteria rank-nya. Nah ini kan B7 ya, langsung kita absolutkan dengan F4, save, titik 2. Nah seperti ini ya, kita tinggal absolutkan, klik di depannya yang B nya, kita tekan F4, langsung koma. Nah kita enterkan lagi atau kita klik di kolom invoice nya nomor 1 ini, langsung kita kurung tutup. Nah dia akan menampilkan data 1 ya. Nah sekarang kita tinggal tambahkan, klik di sini di nomor invoice satunya, langsung kita tambahkan shift dan kita tekan shift lagi, petik 2 di atas, kasih strip, ketik 2 di atas, dan kita ketikkan dan lagi ya.
langsung enter. Nah, dia akan menampilkan dengan kondisi transaksi yang di belakangnya ada nomornya ya. Nah, seperti ini. Ada 2021 strip 1. Nah, sekarang kita tinggal masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 01/06/2021. Nah, ini ID pelanggannya, yaitu coba kita gunakan data validation, klik data, ketikkan data validation, dan klik kita pilih list di sini. Search-nya kita lari ke nama pelanggan ini ya. Kita klik ID-nya sampai ke sini. Langsung oke. Nah, dia akan menampilkan ID ini ya. Kita pilih ID 01. Nah, seperti ini ya. Kalau enggak, kita tinggal tambahkan aja di sini namanya. Kita copy dulu ya di sini. Di sini kita tinggal sama dengan VLOOKUP, kita mencari data berdasarkan ID ini di database pelanggan ya. Kita tinggal drag sampai ke sini. Kita absolutkan, kita koma, kita beri nomor 2, koma lagi langsung nol ya, nol atau false. Nah, dia akan mencari nama berdasarkan kriteria. Oke, di sini berhubung NA, kita tambahkan if error koma petik 2 di atas 2 kali langsung kurung tutup. Nah, akan seperti ini ya. Nah, ini deskripsinya, yaitu kita misalkan contoh, misalkan kita beri contoh di sini penjualan, misalnya penjualan ban mobil 1200 ring R 20. Misalkan contoh dia belinya 5 dengan harga satuan 5 juta. Nah, ini total barisnya, yaitu kita tinggal kalikan saja dengan quantity. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan lagi misalkan contoh dengan invoice yang sama. Nah, gunanya seperti ini ya. Dengan tanggal yang sama, nama ID yang sama, dengan deskripsi barang yang beda ya. Ini ban motor, ban motor 80/90 ring 17/10 dengan harga 150. Kita tinggal kalikan saja, kita tarik ya dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Kita tinggal atur untuk format numbernya. Oke, ini sudah. Kita tinggal buat transaksi yang kedua. Nah, seperti ini. Tinggal tarik ke bawah lagi ini ya. Dengan tanggal yang beda ya. Ini tanggal misalnya 05 dengan ID ini, kan berhubung anak panahnya yang enggak ada, kita copy ya. Sini kita hilangkan, kita tinggal pilih di sini 3. Nah, ininya dengan pembelian kan ada 3 ya. Ini kita ban mobil yang 10, ini 2, jadinya 4 juta. Nah, seperti ini juga sama.
copy ya sini, kita tambahkan lagi 3 transaksi ya. Oke, ini 07-06-2021 dengan ID ini ya, copy, ini kita copy, ini kita copy aja ya, biar cepat. Berarti kita copy dari sini ya, nah seperti ini. Nah ini untuk data transaksinya sudah ada ya. Sekarang kita tinggal pindahkan ke faktur yang ini berdasarkan nomor faktur ini ya. Tinggal pakai data validation, kita pilih list, soalnya kita lari ke penjualan sini, kita tinggal drag di sini ya sampai ke bawah, langsung oke. Nah, dia akan menampilkan data list berdasarkan nomor invoice di penjualan. Lalu kita tinggal coba ketikkan di sini yang nomor 3 ya. Nah, sekarang kita tinggal gunakan VLOOKUP dengan kriteria ini, koma dengan penjualan, data penjualan berdasarkan nomor invoice ya. Kita tinggal drag dari sini sampai ke bawah, kita tinggal absolutkan dengan F4, koma untuk tanggal itu ada di kolom ketiga ya, dari nomor invoice, ketikkan 3,0 kurung tutup. Nah, dia akan tampil seperti ini ya. Oh, ini ID pelanggan bukan tanggal ya. ID pelanggan dulu 1234, nomor 4 ya, kita ganti 3-nya diganti 4. Nah seperti ini. Nah untuk tanggalnya kita tinggal copy, pastekan sini di formula bar, kita ganti 4-nya jadi 3. Nah seperti ini, coba klik transaksi 01. Nah dia akan berubah dengan sendirinya ya. Untuk nama pelanggan ini kita tinggal gunakan VLOOKUP lagi dengan bantuan kriteria ini, kita absolutkan dengan database di pelanggan ini ya, dengan bantuan ID kita drag, kita absolutkan, kita pilih namanya beli nomor 2 ya, tekan 2 0 langsung kurung tutup. Nah dia akan tampil seperti ini ya, kita tinggal copy taruh di sini nama perusahaannya, berarti di nomor ketiga. Untuk alamatnya juga sama, atau copy lagi di nomor ke 4 ya. Nah seperti ini, 456 ya, urut ya. Kita tinggal copy lagi, taruh di sini lagi, 5 dan 6. Nah seperti ini ya, sekarang kita tinggal tambahkan di kota di sini ya, nama tulis barangnya. Nah ini staf penjualannya kita tinggal isi saja dulu, untuk adminnya misalkan contoh Andika Redi. Nah, ini untuk pekerjaannya admin. Nah di tempo ini kita tinggal di tempo pembayarannya, itu tinggal sama dengan kan tanggal ini, kita tambahkan 30 hari ya. Nah seperti ini, nanti tinggal kita tambahkan di sini. Nah sekarang kita tambahkan nomor bantuan 1 sampai ke bawah ya. Nah 1 sampai 10. Nah seperti ini ya, kita sampai 20. Sekarang kita tinggal tambahkan
dengan bantuan VLOOKUP dengan kriteria nomor faktur ini dan ID transaksi yang ini ya. Oke, ketinggal sini sama dengan VLOOKUP, langsung ke faktur ini, terus kita absolutkan dengan F4, tambahkan dan save, petik dua di atas, script, petik dua di atas, ketikkan save dan kita lari ke sini ya, ke nomor, langsung koma. Untuk data transaksinya di sini kita tinggal drag ya, dari ID transaksi ini sampai ke bawah. Lalu kita ketikkan F4 koma, jadi kan ingin mencari quantity ya, quantity ini ada di kolom ke berapa ya, dari ID transaksi ini 1 2 3 4 5 dan 6. Kita ketikkan 6 koma 0 kurung tutup. Nah, dia akan tampil seperti ini ya, nilai berdasarkan ID transaksi ini. Nah, sekarang kita tinggal copy ya, karena berhubung sudah di depannya, kita tinggal copy saja. Kita tinggal ganti untuk nomor kolomnya. Nah, untuk deskripsi ini kita coba lihat ada di kolom berapa ya dari ID transaksi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita ganti dengan angka 5, 6 ya. Nah, untuk seharga satuannya, berarti kita tambahkan di sini, kita paste lagi ya. Coba kita jadikan angka 7. Nah, ini sudah benar ya, karena di sini 5 juta. Nah, setelah ini kita tinggal tarik saja ke bawah sampai ke baris 20 ya. Nah, kayak gini ya. Nah, berhubung sini NA, kita tinggal tambahkan if error NA ini karena dia di sananya kosong ya. ID berdasarkan ID transaksi tadi kosong, maka dia menampilkan NA. Nah, ini juga kita sama, if error kan lagi di depannya, kurung buka, sini kita klik koma, petik dua di atas dua kali, langsung kurung tutup. Sampai sini juga sama, if error koma, petik dua atas dua kali, langsung kurung tutup. Nah, setelah ini kita tinggal drag sampai ke bawah lagi. Nah, ini akan hilang ya untuk NA nya oke, setelah ini kita tinggal tambahkan pajak penjualan ini. Kita kalikan total ini, kalikan dengan 10%, enter. Oke, gini ya. Kita ganti ini seperti ini. Oh, ini karena sudah ditambahkan, coba kita tinggal sama dengan ini ditambah ini ya. Nah, ini sudah jadi. Setelah ini kita tinggal coba cek ulangnya di sini berdasarkan nomor faktur. Kita klik, ini kan nomor 1 ya, coba kita nomor 2. Nah, dia akan berganti ya sesuai dengan ID transaksi di sini. Ini nomor faktur 02 itu adalah 25 juta ya. Coba kita klik di penjualan nomor faktur 2. Nah, nilainya 25 juta ya. Coba kita cek lagi di nomor yang ketiga. Klik. Nah, di sini dia muncul ada dua transaksi dengan nilai 10.450 ya. Jadi ini juga sama, ini 9.500 untuk DPP nya nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita tinggal coba print di sini ya, print tinggal print. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, sesuai dengan
transaksi di penjualan. Baik, untuk tutorial kali ini mungkin sampai di sini ya. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang baik, dan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.